Hai, nama aku Dayat. Hari ini merupakan hari pertama aku masuk ke sekolah yang baru. Ya, jadi anak-anak, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silahkan masuk. Ya, Pak. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah terlalu. Dikarenakan ini ada murid. Ya, Pak. Teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari sekolah SMA Negeri Bintang. Saatnya istirahat. Istirahat tuh, kantin yuk. Yuk, gue lapar nih. Yuk. Hai Dayat, kamu pindah dari sekolah mana? Dari SMA Negeri Bintang. Itu bukannya sekolah favorit ya? Kenapa kamu pindah? Kok, soalnya orang tuaku pindah kerja di sekitar sini, mau gak mau aku ikut pindah. Oh gitu. Ya udah, aku pergi tanya dulu ya. Enggak mau nih. Sih, cuma lagi ngomongin anak baru itu loh. Iya tahu, menurut kalian murid baru itu gimana sih? Gue pikir cakep kalian dulu, ternyata be aja. Cakep banget tau. Aku boleh ikut gabung gak? Ya betul, jujur mau gabung. Lu gak gue aja sih. Minimal lu kalau mau gabung kita, lu harus bagus banget kayak gini apaan. Cepet yuk. Loh, kenapa kalian baru datang? Palingan ngambil paling dulu. Pasti. Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Sekarang keluarkan bukunya dan buka halaman 45. Iya, Bu. Katakan tidak pada korupsi. Di sebuah kantor pemerintahan negara antar berata, seorang dirjennya. Loh, kamu kenapa sakit? Ditanya Bu Putri tuh. Enggak, Bu. Saya cuma ngantuk. Alah, palingan juga begadang, Bu. Alah, namanya juga anak laki-laki, Bu. Sudah, jangan bisik. Kantin yuk. Duh, malas. Demen banget tuh. Iya tuh, biasanya pengalaman tuh saya yang kayak gini. Kamu serius itu, Cok? Iyalah, udah cukup sama dia. Woi, sini dulu. Iyalah, kapan kita masuk? Kita malam aja dimakan, yuk bukan apa-apa.
bagus juga itu. Juga tambah kena mental banget. Nanti jangan lupa di posisinya ya guys. Oke. Guys, itu si Cukup udah masuk ya? Salah, kena mental kali. Kayaknya enggak deh, soalnya dari tadi gak kelihatan. Awas aja si Cukup. Apalagi hari ini ada PR di Pak Jaya. Kalau kita nyuruh pasti dia cukup. Merasa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang telah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimanapun juga, ia adalah manusia. Kau juga manusia. Kita semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka. Hati yang telah tergores akan berujung pada jiwa yang tidak beres. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri, depresi, penarikan sosial, kecemasan, kesepian, bahkan berujung pada tindak kekerasan jiwa. Mau sampai kapan hal ini menjadi siklus?